cucunya si Kong Leong lagi jalan-jalan pergi ke Taman Mini. Di situ ada museum peranakan dan dia lihat di situ ada mengenai gedung Sumpah Pemuda itu. Tapi fotonya yang tertera itu bukannya fotonya si Kong Leong. Buyutnya dari si Kong Leong ini, Dr. Christian ini, penasaran sekali karena dia setiap kali lihat di Google itu yang keluar juga memang bukan foto yang si Kong Leong yang sebetulnya gitu. Nah itu bibi saya kebetulan jadi cocok gitu kan, keterangan di museum peranakan di Taman Mini dengan yang di Google itu kok sama gitu. Jadi dia penasaran. Bukan satu kebetulan saya kira, tiba-tiba rumah itu menjadi lokasi tempat para pemuda menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta. Lagi-lagi kita harus katakan, mereka memang memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya. Rasa cinta yang meluap-luap. Sehingga apapun resikonya, ayolah, jadilah. Jadi dalam dua momentum penting di dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, itu orang-orang Tionghoa di Indonesia memainkan peran yang penting, ya, dalam arti mereka menyediakan tempat bagi berlangsungnya peristiwa-peristiwa yang kemudian berujung kepada tonggak-tonggak yang penting dalam sejarah Indonesia. Saya masuk ke rumah itu tahun 1972 itu si Kong Leong sudah meninggal, tapi yang ada hanya istrinya. Dan cerita-cerita ini saya tahu dari anak yang keenam, di mana saya sering ngobrol sama anak yang keenamnya itu. Engkong punya rumah itu, setahu saya rumah Keramat 106 itu yang sekarang jadi Gedung Sumpah Pemuda itu nggak pernah ditinggalin sama Engkong. Karena Kong itu dulu tinggal awalnya masih muda itu dia berdagang, saya dengar. Dagang kasur, kasur kan zaman dulu masih dari kapuk gitu kan. Itu tinggalnya di Senen Raya 95. Masih belum ada setelah dagang itu dengar di seberang rumahnya itu Senen Raya 40. Di mana si Engkong itu meninggal di rumah Senen Raya 40 itu mau dijual. Nah itu dia beli rumah itu. Jadi akhirnya Engkong tinggal di Senen Raya 40 sampai dia meninggal di Senen Raya 40 situ. Ini emak. Nah, ya emak kan ini kamu, istrinya Kong Leong. Iya, ini istrinya Kong Leong. Hmm. Ini kan anaknya yang keempat. Si Ok Leong ini kan papa ya, ini papi. Ini Tante Lian, ini tante si Om Erwin. Iya. Si Kong Leong itu punya 6 anak. 3 laki-laki, yang paling besar si Hok Chiang, kedua si Hok Seng, ketiga si Seng Niu, keempat si Hok Leong, itu adalah mertua saya, yang kelima si Seng Niu, yang keenam si Chit Niu. Dan saya, si Kong Leong itu, si Hok Leong, si Seng Niu, dan si Chit Niu itu adalah, mereka bertiga itu adalah ahli waris dari Gedung Sumpah Pemuda. Ayah mertua saya itu, si Kong Leong itu mempunyai 3 putra. Yang paling besar itu almarhum suami saya, Dr. Indra Silman, yang kedua Dr. Yanti Silman, yang ketiga Dr. Erwin Silman. Dan Dr. Indra Silman itu mempunyai 2 putra, anak-anak saya jadi cucu buyut dari si Kong Leong, itu Dr. Christian Silman dan Stephen Silman. Selama ini kan belum ada ya di Google ya, kalau kita lihat Google. Ketik si Kong Leong yang keluar, nggak pernah keluar ada foto. Yeah. Makanya waktu itu kan kita kan sempet perjuangin ke Sumpah Pemuda, bawa foto, bawa surat-surat, ya, supaya, maksudnya supaya foto benar si Kong Leong itu ada, dan semua orang tahu, bukan yang selama ini beredar foto-foto orang lain.
yang Dr. Christian ini kalau ngelihat di Google, kalau lagi hari Sumpah Pemuda kan itu keluar tuh banyak ceritanya. Saban lihat di Google, loh kok ini foto siapa? Tahu nggak sih ini foto si Kong Chok bukan gitu kan? Saya bilang bukan ya ini ya. Ya itu yang bikin dia jadi penasaran terus gitu. Setiap kali nggak ada satupun foto yang sebenarnya, karena kita kan juga punya fotonya si Engkong yang sebenarnya gitu kan. Sampai diakurin, kita matchingin, bikin foto yang dia masih muda gitu, direndengin apa ini. Oh enggak, itu waktu kita belum ketemu foto yang masih muda, ada foto yang tua. Itu direndengin, mirip enggak ya? Dilihat hidungnya, dilihat kupingnya. Loh enggak ada sama sekali ngambil ciri-cirinya dari si Kong Leong ini waktu masih muda juga bukan gitu. Saya ingin katakan bahwa itu karena ketidaktahuan masyarakat luas terhadap saudaranya dari etnis Tionghoa. Atau dengan kata lain, informasi yang sangat terbatas, minim lah. Nah, ini yang menjadi penyebab, satu penyebab utama terjadinya kerusuhan 13-14 Mei. Nah, beranjak dari asumsi tersebut, saya merasa bahwa saya harus mencoba mencari tahu tentang peran sejarah orang-orang Tionghoa terhadap bangsa dan negara ini. Yang kami kabarkan di museum ini, Pak, bahwa ini adalah identitas bangsa. Jadi saya orang Aceh. Tapi apa yang ada di museum ini milik bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda. Nyaris nggak pernah kita dengar, bahkan menjadi bahan olok-olok. Di mana peran orang Tionghoa dalam Sumpah Pemuda? Nggak ada. Menjadi olok-olok. Sesungguhnya, ketika kita bicara sejarah Sumpah Pemuda, kita sedang berbicara sejarah etnis Tionghoa. Rumahnya rumah orang Tionghoa kok. Beberapa orang ikut kok dalam kongres itu. Banyak jejak-jejak sejarah penting dalam perjalanan bangsa yang ada melekat dengan sejarah orang Tionghoa. Contohnya, rumah tersebut kan milik seseorang yang bernama Si Kong Leong. Ya, bagaimana dia mau meminjamkan rumahnya untuk aktivitas pergerakan kemerdekaan saat itu. Itu bukan hal yang sederhana, penuh resiko. Kemudian pesertanya juga boleh dikatakan tidak pernah disebut-sebut nama orang Tionghoa sebagai pesertanya, ya kan? Ada namanya Kui Tiam Ho, ya, ada namanya Johan Chai, Chio Jin, Ui Kai Sing, ya. Ada sekitar 5 orang yang menjadi peserta. Tapi nama itu boleh dikatakan tidak tercatat dengan baik, apalagi diketahui oleh masyarakat luas. Ini kemarin kita pameran. Kalau tahu mah kita bawa. Buku ini punya. Buku gak ini enggak punya. Dari buku-buku gini kita bisa lacak kan? Betul. Juga satu peristiwa penting dalam episode Sumpah Pemuda tersebut, di mana Wage Rudolf Supratman pertama kali memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan gesekan biolanya. Ya di rumah itu. 28 Oktober 1928, lagu kebangsaan kita di rumah orang Tionghoa itu, di rumah bangsa Indonesia itu sendiri gitu loh. Bukan satu kebetulan, ya rumah seperti itu kan nggak satu, pasti ada beberapa rumah juga, banyak kok itu wilayah-wilayah elit ya, rumah-rumah gedongan gitulah ya. Kenapa yang dipilih di situ? Saya kira tidak lain tidak bukan itu memang keberanian dan semangat nasionalis yang luar biasa dari sosok si Kong Leong. Peristiwa yang lain juga adalah di
dalam peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan 1945. Jadi ketika itu ada satu kejadian di mana para pemuda itu membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, dan di sana mereka itu tinggal di satu rumah. Yang rumah ini pun juga adalah milik seorang Tionghoa bernama Jiu Kisong di Rengas Dengklok. Dan rumah ini ditinggali oleh Soekarno-Hatta mungkin dari sejak sahur, waktu sahur begitu, sampai dengan waktu buka puasa, menjelang buka puasa di sore hari. Jadi hampir seharian itu mereka sempat tinggal di rumah Jiu Kisong di tanggal 16 Agustus sebelum kemudian kembali ke Jakarta, dan pada pagi harinya kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kalau ini kan rumah Bapak Jiu Kisong, ya, yang punya rumahnya lah. Terus kenapa bisa dibawa ke sini? Kan pas Soekarno-Hatta kan diculik pemuda peta, dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, kalau Tugu itu kan kayak kita mah markas peta lah, zaman dulu tuh base campnya lah di situ gitu. Nah, kalau Engkong kakek ini kan rumahnya pinggir sungai, jadi mungkin karena waktu itu juga jarang rumah, terus karena ini rumah satu-satu paling besar di pinggir sungai pula, jadi mungkin dianggap lebih aman. Ini rumah lama nih, foto tahun 45. Ini foto tahun 45 nih, masih di pinggir sungai sana dulu, gitu, di pinggir sungai Citarum. Nah, ini foto tahun 45. Kanan tempat istirahatnya Pak Soekarno waktu itu sama keluarga, karena Bapak bawa Ibu, Bu Fatmawati, sama Mas Guntur masih bayi, sempat nginep di sini. Rombongan Pak Soekarno datang, nah kita anak cucu waktu itu diungsikan dari pinggir kali sana ke sini. Nah, sini dulu rumah paman saya, anak si kakek yang besar gitu. Jadi yang nemenin di sana kakeknya aja. Oh, saya kira ini orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia ini sudah bergenerasi-generasi. Jadi mereka bukan orang-orang totok ya, banyak kan di antara mereka itu mungkin sudah menjadi keturunan yang kesekian ya, mungkin yang sudah ketiga, keempat, kelima, dan di dalam diri mereka juga mengalir darah Indonesia. Sebelum ada Indonesia, mereka bahkan sudah ada di Indonesia. Jadi mereka turut secara aktif dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Peninggalan ini masih asli dari kelambunya si Kong Leong ini waktu pernikahan. Jadi kelambu pengantinnya ini sebetulnya disimpan sama anak yang paling kecil, yang si Chit Nyo itu, Ibu Riana. Karena dia simpan betul-betul sampai ini nggak bisa dicuci, nggak berani dikucek gitu, nggak berani pakai tangan keras-keras karena ininya udah lapuk banget karena udah tua sekali. Waktu nikah kan tahun 1917, jadi kira-kira udah 103 tahun ini. Nah, usia ini, lukisan kain ini udah 103 tahun. Ya, ini waktu mami nikah ini, anak ini tiga ini,
kan jadi yang ahli waris dari Gedung Sumpah Pemuda. Opa, si Liang Niu, si Cit Niu. Iya, ini yang waktu Mami merit, ini rumah Senen, Senen Raya 40, ini waktu si Kong Choh tinggal dulu di sini juga. Ini Mami lagi pasang hio ini di depan meja abunya Engkong. Di mana itu? Di Senen, di rumah yang 40. Senen Raya 40. Senen Raya 40. Nah ini kan di rumah yang sebelah itu. Itu masih ada abunya kan, ada abunya Engkong, ada tiga tuh tempat abu kan. Tempat abu kan kalau pasang hio, hionya ditancep-tancepin itu. Dimasukin situ, salah satu sepertinya abunya si Engkong. Tapi si yang Kong Liong itu. Tapi yang dua itu Mami kurang tahu, sepertinya orang tua dari si Kong Liong. Kan anaknya memang dokter. Bapak mertua saya dokter, apa karena itu jadi ini yang nempatin itu anak-anak kedokteran, jadi ini kakek saya itu si Kong Liong itu ngasih izinin, mungkin karena sama-sama mungkin oh ini mereka anak-anak kedokteran sama dengan anaknya, mungkin juga ya perkiraan saya karena sama-sama di bidang yang sama-sama di kedokteran, jadi dia kasih izin gitu. Halo, apa kabar? Sore. Iya. Sore, Pak. Sore. Iya, benar kangen. Berarti generasi keberapa nih? Generasi ke kelima ya. Ini generasi kelima nih. Siapa yang generasi kelima? Si Kong Liong. Siapa yang generasi kelima? Kita keempat. Ini tiga. Jadi yang penasaran banget ini, yang Dokter Christian ini loh yang kepengen. Bukannya kita mau untuk apa menuntut dari gedung itu, untuk apa biarpun itu disertifikat masih atas nama kakeknya mereka gitu kan. Tapi cuma memperbaiki sejarah supaya foto yang si Kong Liong yang sebenarnya itu yang dimasukkan di baik di Gedung Sumpah Pemuda atau di Museum Taman Mini atau di mana juga mengenai keterangan Gedung Sumpah Pemuda itu supaya sesuai betul dengan orang yang sebenarnya yang si Kong Liong itu. Lemesin aja. Ini kan si Kong Liong yang masih muda ini. Oh, yeah. Ya, kita serahkan ke pihak museum pemilik dari Gedung Sumpah Pemuda. Iya, iya banyak kontranya. Iya, iya. Tapi saya kira itu hal yang tapi karena apa-apa kalau orang sadar bahwa oh ya itu dulu gini yang mungkin bisa bisa lebih kur ya, nggak gampang dikasih dihusut gitu, diasut sama orang. Ini saya kenapa nggak bisa ninggalin ini? Ini sebenarnya hobi saya. Ini orang Tionghoa nggak boleh bantu sama sekali Pak berupa uang. Dan ini gratis. Ya. Pemerintah ya, kalau, juga nggak boleh menyumbang begitu gimana? Nggak boleh. Oh iya. Karena ini adalah bentuk balas jasa. Kalau seperti saya selalu katakan, jasa orang Tionghoa terhadap bangsa Indonesia ini terlalu besar. Dan harus dibalas. Ada satu peristiwa yang dulu pernah ya catatan saya dapatkan di museum ini dari majalah Star Weekly tahun 1959. Itu ada seorang gadis penari dari Surabaya namanya I. Kiok Hua, dia anak dari keluarga seorang tokoh namanya I Tik Hing, ya. Dia penari nih. Ya, waktu itu ada kedatangan salah satu presiden, entah Presiden Ho Chi Minh kalau nggak salah, berkunjung ke Istana Merdeka di Jakarta. Nah, I Kiok Hua ini atau namanya nama lain Nelly ya, Nelly, ditanya sama Bung Karno. Sebelum dia nari ya, menyambut tamu negara. Kamu orang mana gitu ya.
Lalu si Nelly jawab, Ikiokhua ini jawab, saya WNI keturunan Tionghoa, ya kan? Jawabnya jangan begitu, kata Bung Karno. Jawab saja, saya orang Indonesia. Kenapa kita tidak adil dalam melihat bahwa setiap elemen bangsa, siapapun dia, etnis apapun dia, ketika dia memiliki jasa baik terhadap dirinya atau terhadap luar dirinya, itu menjadi bagian yang utuh dari sejarah bangsa ini. Ya, mereka sudah menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia, kan? Di dalam darah mereka pun mengalir darah orang Indonesia. Tapi mungkin karena masih menggunakan nama Tionghoa, sehingga seolah-olah mereka ini kelompok masyarakat tersendiri. Tapi pada kenyataannya sebetulnya mereka sudah terintegrasi secara keturunan dengan orang Indonesia. Cuman mau meluruskan sejarah supaya dia cuman nggak mau apa-apa, cuman mau supaya di gedung Sumpah Pemudanya benar-benar ada fotonya si Kong Leong loh. Ini yang sebenarnya ini pemiliknya loh, ini gedung. Begitu juga di museum-museum peranakan yang lain gitu, atau di Google gitu, diperbaikin gitu supaya ada foto si Kong Leong yang sebetulnya gitu. Cuman itu aja sih.